إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Maka di pagi hari ini kita bicara tentang As-Samiri, kisah seorang munafik di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kisatu As-Samiri. Siapa Samiri itu? Sebelum kita masuk pada kisahnya Samiri yang membuat patung seperti anak sapi yang kemudian disembah oleh Bani Israel, saya akan urut dulu kisahnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Dan ingatlah ketika kami belah lautan untukmu, lalu kami selamatkan dirimu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sementara kalian menyaksikan dengan mata-mata kalian sendiri. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, maka Musa berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir mengarah ke Palestina melalui Laut Merah. Dan itulah mukjizat yang sangat masyhur dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mampu membelah lautan dengan tongkatnya, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, terbelah 12 jalan di lautan itu karena Bani Israel 12 kabilah. Ketika kemudian betul-betul mereka dikejar Fir'aun dan mereka sudah sampai di ujung lautan, sementara Fir'aun itu masih di tengah lautan, disangkanya itu jalan biasa, bukan lautan yang terbelah. Ketika betul-betul Fir'aun dan pasukannya di tengah-tengah lautan, maka Musa alaihi salatu wassalam ketika itu berada di sampingnya Malakul Jibril, Malaikat Jibril, yang membentuk seperti manusia menggunakan pakaian putih, kuda putih, serba putih. Maka kata Jibril, tunggu dulu, biar betul-betul dia sampai di tengah dan semua pasukannya juga sampai di tengah. Baru ketika betul-betul ada di tengah, kata Jibril, sekaranglah kau pukulkan tongkatmu itu. Maka Musa memukulkan tongkat, tiba-tiba lautan menyatu, maka Fir'aun pun ditenggelamkan Allah subhanahu wa ta'ala di Laut Merah ini, dan Allah abadikan jasadnya. Artinya ditemukan jasadnya, kemudian jasadnya Fir'aun sampai hari ini menjadi pelajaran. Dan kisah itu kisah beneran. Kalau anda ingin, atau antum semuanya ingin melihat jasad Fir'aun, datang ke Mesir sana. Sana ada jasadnya Fir'aun. Lah, intinya bahwa Bani Israel diselamatkan, ini nikmat Allah Azza wa Jalla, diselamatkan dari kematian. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah itu berangkatlah Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam menuju arah Palestina. Di tengah jalan, rupanya mereka melewati sebuah perkampungan yang kampungnya itu nyembah berhala, sementara mereka sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menyembah berhala. Tiba-tiba kemudian salah satu dari kaumnya Bani Israel ini mengatakan kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami banyak Tuhanlah. Masa satu Tuhan saja? Maka Musa heran, sudah diberikan hidayah, menyaksikan ditenggelamkan Fir'aun, menyaksikan mukjizat yang banyak dari Musa, sudah mentauhidkan Allah, mau kufur.
Makanya Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang bodoh, sudah diberikan hidayah tauhid mau sesat pula. Akhirnya Musa pun marah kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah berada betul-betul di perbatasan, tinggal masuk saja ke Palestina itu, sudah sampai di padang pasir yang mendekati Palestina, rupanya tidak bisa masuk ke Palestina. Kenapa demikian? Karena memang bumi yang disucikan itu di Palestina itu sudah dikuasai orang lain, di mana tidak mungkin Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel ke dalam Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan Palestina itu, kecuali harus berperang melawan sebuah kaum yang disebut dengan Jababirin minal Amalikah, kaum Jababir dari Amalikah, dari kaum Amalikah itu yang menempati Ardul Muqaddasah, negeri Palestina. Jadi siapa yang menempati sebuah kaum Jababirin dari kabilah Amalikah, di situ sudah duluan menempati Baitul Maqdis. Maka kemudian Musa alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk jihad. Jihad pertama kali. Sebelumnya Bani Israel tidak pernah perang. Kalian harus siap-siap perang, bertempur merebut Baitul Maqdis dari Amalikah. Bahkan Yusa ibn Nun yang ketika itu sangat dipercaya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang menemani Musa saat pergi mencari Khidir adalah Yusa ibn Nun, pembantunya. Yusa ibn Nun mengatakan, ya qaum idkhulu alaihim min babil Madinah kama amarakum yang surkumullahu fala ghalibalakum. Wahai kaumku, masuklah kalian dari pintu depan, pintu kota. Dan kalau seandainya kalian akan perang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dan tidak terjadi kekalahan kepada kalian. Tapi Bani Israel ini ketakutan, pengecut, tidak mau perang, takut mati. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, lan nadkhulaha abada madamu fiha, selama orang Amalikah itu masih ada di situ, kemudian kami harus perang melawan Amalikah, kami tidak akan masuk ke situ. Kemudian mereka pun lancang kepada Musa dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idin. Hei Musa, kalau engkau ingin perang, sono berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, kami nonton di sini siapa yang kalah, siapa yang menang. Kurang ajar tidak? Ya. Masa sama nabinya bilang begitu? Kalau kau mau perang, ah, pergi sana sendiri katanya. Ajak Tuhan, ah, perang berdua sana katanya. Kami enggak mau di sini. Karena mereka menolak, tidak mau perang, tidak mau berjihad, tidak mau mengambil Baitul Maqdis, ini pula yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab Bani Israel. Dengan cara apa? Akhirnya mereka tidak bisa keluar dari negeri itu, tersesat di padang pasir, tersesat di sebuah negeri yang disebut Ardut Tih namanya, negeri Tih, sebuah padang pasir kering kelontang. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apapun, padang pasir, panas luar biasa. Diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa keluar dari situ. Pergi ke mana saja, ujung-ujungnya ke situ juga. Kayak orang melinglung, kayak orang bingung. Lebih-lebih kemudian padang pasir itu saya katakan tadi, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, tidak ada burung, tidak ada apapun. Betul-betul kering kelontang, panas terik luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari situ, tersiksa hidup mereka. Itulah disebut dengan teh. Berapa puluh tahun mereka diuji oleh Allah. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa alal qaumil fasiqin. Dan negeri Teh itu digambarkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 26. Yatihun, maksudnya di negeri Tih. Allah berfirman, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi itu. Maka janganlah engkau wahai Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang fasik itu. Ah, biarkan saja mereka kebingungan seperti itu. Diajak perang tak mau. Ya. Akhirnya Allah uji mereka dengan diletakkan di bumi Tih, bumi kebingungan.
Masyurul muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika mereka tidak bisa keluar dari situ, terpaksalah mereka tinggal di situ dengan panas terik yang luar biasa, dengan kelaparan karena susah cari makanan. Apa yang mau dicari makanan? Binatang buruan pun tidak ada, dedaunan yang akan dimakan pun tidak ada, apalagi buah-buahan. Namanya padang pasir kerang kelontang, apa yang mau dimakan? Masa makan pasir? Tak mungkin. Akhirnya kemudian ketika mereka lapar, mereka datang kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa, kami lapar, kami pengen makan, tolonglah berikan kepada kami makanan. Berdoalah kepada Rabbmu agar diturunkan makanan kepada kami. Subhanallah, Allah Karim. Nabi Musa alaihi salatu wassalam walaupun melihat Bani Israel sudah kurang ajar, su'ul adab namanya kepada nabinya, tetap saja Musa itu sabar. Laqad udhiya kathiran fa sabara. Musa itu sudah banyak diuji oleh kaumnya tapi sabar. Akhirnya Allah janjikan kepada Bani Israel yang tersesat di Ardutih itu, diberikan makanan kalau pagi, diberikan makanan man, kalau sore hari diberikan makanan salwa. Manna was salwa. Apa itu manna dan apa itu salwa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manna was salwa itu. Ada yang mengatakan bahwa manna itu sejenis madu. Sejenis madu yang bisa dimakan, rasanya kayak madu, bahkan lebih manis dibandingkan madu. Dan itu untuk makanan di pagi hari. Diberikan kepada mereka alman. Adapun makanan di sore hari, mereka akan diberikan salwa. Salwa itu sejenis burung, daging burung. Kemudian diletakkan di tempat yang tinggi, tinggal diambil saja. Subhanallah ikhwan. Makanan pagi dan makanan sore itu, ketika terbit dan ketika tenggelam matahari itu, Allah mudahkan semuanya. Mereka tidak perlu cari lagi, tidak perlu lelah letih. Pokoknya mereka pagi hari lapar, tinggal diambil saja. Sudah ditentukan tempatnya, nanti tahu-tahu sudah ada saja manna itu tiap pagi. Dan juga burung-burung yang siap santap, tahu-tahu sudah ada saja di sore hari. Subhanallah, ini keajaiban. Tinggal ambil saja. Mau makan pagi, sarapan, tinggal cari, ambil, sudah ada man di situ. Kalau sudah sore mereka lapar, tinggal makan kemudian salwanya. Ini nikmat mana lagi, ikhwan? Makan enggak perlu nyari lagi, enggak perlu kerja, enggak perlu pontang-panting gitu ya. Enggak perlu menjadikan kepala di bawah, kaki di atas. Ngapain pula kayak gitu ya? Tetapi Bani Israel ini kaum yang degil, ikhwan. Gimana enggak degil? Mereka mengatakan wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Apa kata mereka? Sudah enak dikasih manna wa salwa, tinggal ngambil makan, itu makanan lezat, makanan diberkahi, enak luar biasa. Mereka mengatakan, hei Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan ini aja, asih salwa manna, salwa manna. Cobalah, kata Bani Israel, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan wahai Musa, agar dia mengeluarkan bagi kami dari bumi ini tumbuh-tumbuhan, yaitu sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Cobalah yang lain, yang seperti ini, maunya itu bawang-bawang, sayur-sayur, sayur bayam, sayur kangkung, bayam duri kan itu. Maunya itu yang gitulah. Mana wasal maka kami bosan gitu. Lihat bagaimana orang-orang Bani Israel ini aneh. Allah sudah berikan makanan terbaik, mau pula makanan-makanan yang rendah-rendahan. Makanya Musa mengatakan kepada Bani Israel, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra. Kata Musa alaihi salatu wassalam, kenapa kalian mengganti makanan baik dengan makanan yang rendah? Itu rendah itu. Bawang merah, bawang putih, sayur-sayur itu makanan rendah. Kau bisa datang ke mana saja ada itu. Kenapa harus minta kepadaku? Tapi mana salwa ini tidak bisa dicari, karena itu makanan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Tapi kalau hanya bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan, sayur-sayuran, kau tinggal pergi ke mana daerah di situ. Misron di sini bukan Mesir, tapi daerah mana saja itu mudah dicari. Kenapa pula kemudian kalian tidak mau memakan manna was salwa lagi?
ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum, pergilah kau ke sebuah desa atau kota atau daerah, pasti kamu akan memperoleh apa yang kalian minta. Sebab ini Allah mengatakan dzuribat alaihimuz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallah, maka ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kehausan, mereka datang kepada Musa, "Ya Musa, kami haus. Air sedikit, ini rebutan banyak orang nih." Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idistasqa Musa li qaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat min khusnata ashrata aynan." Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukulkanlah tongkatmu pada batu itu, niscaya akan memancarkan padanya 12 mata air." Maka Musa pun kemudian memukulkan ke batu di padang pasir itu, keluar 12 sumur. Kenapa? Karena kabilah Bani Israel ada 12, jadi jangan rebutan. Kamu punya sumur masing-masing nih. Ya, kamu jangan kabilah ini, jangan kau minum di sini, sumurmu yang sana. Jadi jumlah sumur disesuaikan dengan jumlah kabilah. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Musa, panas, ini padang pasir, enggak ada pohon untuk bernaung, kami hanya di tenda-tenda, panas." Akhirnya mereka pun kemudian meminta kepada Musa alaihi salatu wassalam agar Allah menaungi mereka. Makanya Allah mengatakan, "Wadhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa." Dan kami naungi kalian dengan awan. Tiba-tiba ada awan yang menghalangi antara kepala mereka dengan matahari, sehingga mereka tidak kepanasan lagi. Kurang apa nikmatnya Bani Israel. Mereka panas dikasih awan menaungi mereka sehingga tidak tersengat matahari. Mereka minum. Musa alaihi salatu wassalam kemudian memukulkan tongkat keluar sumber mata air. Mereka lapar, Allah turunkan manna dan salwa. Dalam riwayat, mereka pun meminta baju, karena bajunya sudah lama mereka pakai itu, enggak ganti-ganti. Bayangkan sampai minta baju, ya, baju lebaran. Sampai kemudian bukan hanya itu saja, mereka meminta macam-macam kepada Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Musa itu memang nabi yang sabar untuk mengobati Bani Israel. Intinya di bumi Tih ini mereka kesulitan. Lah setelah segala nikmat yang Allah anugerahkan di bumi Tih ini, dari silah Musa karena lama, itu kan ujian bagi mereka selama 40 tahun. Musa tidak mungkin membiarkan mereka seperti itu. Musa harus membuat undang-undang, yang mana undang-undang ini bisa menertibkan kehidupan mereka. Maka Musa pun meminta kepada Allah untuk diturunkan undang-undang kepada mereka. Maka Allah janji untuk menurunkan Taurat kepada Musa asal Musa berangkat ke bukit yang disucikan Allah Azza wa Jalla, Bukit Tur, Bukit Sayyidina. Akhirnya Musa alaihi salatu wasalam diperintahkan Allah untuk berangkat selama 30 hari meninggalkan Bani Israel untuk mendapatkan mandat Taurat. Ketika itu Bani Israel diserahkan kepada adiknya Harun. Berangkat Nabi Musa selama 30 hari. Ma'asyiral muslimin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama 30 hari itu Nabi Musa berpuasa. Ada yang mengatakan 30 hari berpuasa itu bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah. Satu bulan Dzulqa'dah Nabi Musa berpuasa. Ketika sampai di bukit Tur, Bukit Sayyidina, maka Musa pun beritikaf di bukit itu selama 30 hari 30 malam berpuasa terus, tidak membatalkan puasanya karena tahu akan berjumpa dengan Allah. Ketika sampai di tanggal 30 sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Nabi Musa membatalkan pula puasanya. Bukan tidak ada alasan, karena alasan Nabi Musa kenapa membatalkan puasa di hari ke-30, karena takut kalau seandainya dia bicara dengan Allah mulutnya bau, karena orang puasa itu kan mulutnya tidak sedap. Tiba-tiba ketika dia hendak membatalkan puasanya karena sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengatakan, "Wahai Musa, jangan kau batalkan puasamu. Fa inna luhufa fammis saim atyab indallahi min rihil miski."
karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah dibandingkan minyak kasturi. Di hadapan Allah, jangan di hadapan kawan antum, baulah. Di hadapan Allah, ya, kalau di hadapan makhluk tergantung sahur antum. Sahur jengkol bau jengkol, sahur pete bau pete. Ya, takkan sahur jengkol bau kasturi. Ya. Maksudnya di hadapan Allah lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Akhirnya Musa pun diperintahkan Allah Azza wa Jal untuk menambah lagi 10 hari. Untuk menambah 10 hari, maka genap Musa di Bukit Tur Sinai itu berapa hari? 40 malam 40 hari. 40 malam 40 hari Nabi Musa alaihi salatu wasalam berada di Bukit Tur untuk mendapatkan mandat Taurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini tentang masalah Taurat ini, walaqad jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Setelah 40 malam, wa wa'adna Musa 30 lailatan, awalnya kami janjikan kepada Musa 30 malam, wa atmamnaha bi ashrin, dan kami meminta untuk menyempurnakan dengan 10 malam lagi, berarti 40 malam. Fatamma miqatu rabbih 40 laila, maka sempurnalah pertemuan antara Musa dengan Rabbnya 40 lailatan, 40 malam. Maksudnya gini, yang 30 itu bulan Dzulqa'dah, yang 10 itu bulan Dzulhijjah. Berarti di malam ke-40 bertepatan dengan Idul Adha. Karena yang 30 hari bulan Dzulqa'dah, yang 10 hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti hari ke-40-nya ketika Taurat turun itu di Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan di sini pula Allah menyempurnakan Islam dengan menurunkan surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini kusempurnakan agamaku Islam, kusempurnakan nikmatku Islam, dan kuridhai Islam sebagai agama kalian. Maka setelah mendapatkan Taurat, tiba-tiba Musa alaihi salatu wasalam berkeinginan untuk ingin menatap Rabbnya, ingin melihat Rabbnya kayak apa, yang selama ini selalu bicara di balik tabir, dan tabirnya Allah adalah cahaya. Pengen tahu kayak apa bentuknya, kayak apa wajahnya. Akhirnya Musa mengatakan, Rabbi arini angzur ilaik, ya Rabb, bisakah kau tampakkan dirimu kepadaku biar aku bisa melihatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lantarani walakin dur ilal jabal fa in istaqarra makana fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dhakka wa kana Musa saiqa wa kharra Musa saiqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, engkau enggak bisa, enggak mampu melihatku. Bukan aku tidak bisa dilihat, matamu yang enggak sanggup melihatku, kata Allah. Akan tetapi kalau kau enggak yakin, lihatlah bukit yang penuh dengan batu itu, Bukit Tur Sinai ini. Kalau aku menampakkan diriku kepada bukit itu dan bukit tidak bergerak dari tempatnya, kau akan melihatku. Tapi kalau sebaliknya, bukit itu hancur karena melihatku, maka selamanya kau tidak bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Rabbnya menampakkan diri lil jabali, kepada gunung, apa yang terjadi? Ja'alahu dhakka, tiba-tiba gunung gempa, hancur, lebur, berantakan. Wa kharra Musa saiqa, Musa terpental kemudian pingsan. Tiba-tiba Musa mengatakan, tubtu ilaika, aku tobat kepadamu ya Rabb. Falamma afa, ketika dia sadar dari pingsannya, tubtu ilaika, aku tobat kepadamu ya Rabb. Wa ana awwalul mu'minin, aku beriman, tidak perlu kau tampakkan zatmu kepada aku. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa Tuhan kita Allah tidak akan pernah terlihat di dunia. Kalau ada orang mimpi ketemu Allah, dustakan kemimpiannya. Oh, semalam saya bermimpi. Ya, ada apa? Ketemu Allah, dusta kau. Itu aja. Karena dulu ada di Batam ini,
Orang ngaku-ngaku bisa melihat Allah di air yang dalam baskom. Jadi ada ajaran sesat di Batam dulu, kalau Anda ingin melihat Allah bayar 500 ribu, masuk ke kamar, di situ ada baskom diisi air, entah komat kamit was-was-was-wasnya apa gitu kan, kemudian suruh dilihat, ah kau lihat situ, nanti kau akan melihat Allah di situ katanya. Ya sampai anjing mencret pun nengok gitu, mana bisa, gak mungkin dilihat Allah itu ya. Nengok aja air, ya gak mungkin ada Allah, Allah tidak bisa dilihat. Jangan lagi kita, Nabi Musa alaihi salatu wassalam saja minta ditampakkan, Allah tidak sanggup, gunung saja bisa hancur, kalau seandainya Allah tampak dalam genangan itu bisa hancur wajah kalian kan itu, terbakar. Kalau sampai api Allah dibuka dari zatnya, terbakar syubhatul ar, satu bumi bisa terbakar ikhwan. Gimana pula kemudian sok-sokan bisa melihat Allah, penipu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Nah akhirnya kemudian Musa pun sebelum pulang diberitahu bahwa Samiri, nah ini kisahnya, bahwa Samiri 10 hari sudah berhasil menyesatkan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang kisah Samiri ini, ma'wama a'jalaka an qaumika ya Musa, dan mengapa engkau datang lebih cepat dari kaummu hai Musa. Qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Ya Musa berkata, itu mereka sedang menyusulku, aku akan segera datang kepadamu Tuhanku karena engkau ingin, dan karena aku ingin mendapatkan ridhamu. Kemudian qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Dan Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu wahai Musa setelah engkau tinggalkan selama 40 malam dan mereka telah tersesatkan oleh samiri. Jadi begini, ketika Musa berangkat meninggalkan Bani Israel berapa hari tadi? 30 hari. Kemudian disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Jadi dari 30 hari itu samiri belum buat ulah tuh. Samiri buat ulah itu 10 hari ketika Nabi Musa menambah hari puasanya. Mereka sesat selama 10 hari, bayangkan. Hidayah itu milik Allah ikhwan. Mereka mengikuti Musa bertahun-tahun, disesatkan dengan Samiri cuma 10 hari saja. Bagaimana cara menyesatkannya? Samiri ini terjadi khilaf para ulama siapa Samiri. Ada yang mengatakan Samiri ini salah satu dari Bani Israel. Ada yang mengatakan Samiri itu artinya dia bukan dari Bani Israel, dia kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, tapi mengikuti ajaran Musa, pura-pura munafik, mengikuti ajaran Musa kemudian ikut di belakang Nabi Musa. Lah ketika Musa menyeberangi lautan, nih Bani Israel ini, mereka berat membawa emas-emas orang-orangnya Fir'aun. Jadi ada sebagian emas-emas itu diambil dari tetangga-tetangga mereka. Waktu di Mesir ada yang pinjam uang-uang mereka kan berupa dinar emas gitu ya. Ada yang kemudian pinjam, ada yang kemudian bekerja dapat gaji duluan, belum kerjanya belum selesai. Pokoknya banyak, intinya bahwa itu emas-emas itu tidak boleh dibawa karena bukan hak mereka. Maka mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana dengan emas-emas kami wahai Musa, apakah ini halal untuk kami? Kata Musa, tidak halal, emas-emas itu harus kalian buang di lautan ini. Jadi ketika mereka berjalan di lautan itu yang sudah jadi jalan, dibuanglah emas-emas itu sampai ke pinggir sana. Lah Samiri melihat ada buang emas banyak-banyak, oh ini emas banyak, kenapa pula dibuang-buang katanya. Diambilnya, dikutipnya satu-satu, akhirnya dapatlah satu karung emas-emas yang dilempar-lempar itu. Kemudian setelah itu Samiri melihat ada orang berbaju putih, berkuda putih di samping Musa, dan seolah-olah dia pula yang memberikan instruksi. Kata orang putih begini, maka Musa akan begini. Kata orang putih begitu, maka Musa akan begitu. Samiri kaget, kenapa Musa diperintahkan orang itu? Nah dari sini Samiri curiga, karena memang itu jelmaan malaikat, utusan Allah Azza wa Jalla. Diperhatikan terus orang ini. Kemudian diperhatikan kudanya, dan apabila kuda itu melangkah, bekas langkahnya itu, bekas pijakannya itu, tanahnya diambil sama dia, diambil kemudian ditaruh di kresek di bawah. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam berangkat meninggalkan Bani Israel, kemudian digantikan oleh Nabi Allah Harun alaihi salatu wasalam,
maka mulailah berulah Samiri selama 10 hari ini. Emas yang tadi dikutip itu oleh Samiri kemudian dibakar, kemudian dicetak, kemudian jadilah anak sapi, patung anak sapi yang membentuk Samiri. Kenapa anak sapi? Karena orang-orang Mesir itu menjadikan sapi itu Tuhan. Makanya orang-orang India sampai hari ini ada orang yang nyembah sapi itu. Jadi daerah-daerah tertentu di India itu, kalau ada sapi kemudian masuk ke pasar, makan kangkung, makan bayam, jangan diusir, itu Tuhan lagi makan. Ya, macam-macam. Di India itu banyak. Ya, sesembahan-sesembahan salah satunya sapi disembah. Ada juga yang nyembah ular sendok di sana itu. Ya. Jadi akhirnya kemudian dibentuklah patung anak sapi itu. Ketika sudah jadi patung anak sapi itu, kemudian ditenggerkan di tengah-tengah lapangan Bani Israel. Dia kan punya tanah. Tanah itu bekas pijakannya kaki kudanya Jibril. Dimasukkan ke mulutnya tanah itu. Subhanallah. Keajaiban, tiba-tiba patung anak sapi yang terbuat dari emas itu hidup pula. Makanya Allah mengatakan lahu khuar, hidup. Tapi tidak sempurna, hanya mengeluarkan suara. Gimana suara sapi? Pi gitu. Bukan. Ya. Jadi keluar suara sapi. Lah, Bani Israel ini kaget, kok bisa patung terbuat dari emas berbentuk anak sapi diingatkan kepada sembahan orang-orang Mesir tiba-tiba hidup? Karena sebagian Bani Israel masih kurang mantap imannya. Kata Samiri kepada Bani Israel, "Lihat, ini Tuhan kita. Anak sapi ini Tuhan kita, buktinya dia bisa bicara," katanya. Mereka mengatakan, "Lalu Nabi Musa siapa? Dan kemana? Bukankah dia ingin membuktikan ketuhanannya?" Kata Samiri, "Musa salah. Yang benar ini Tuhannya, bukan apa yang didakwahkan Musa. Lihat, Musa salah tempat, jauh-jauh ke Bukit Tur untuk mencari Tuhannya. Padahal Tuhannya ada di sini. Ini Tuhannya anak sapi ini." Dari situlah akhirnya ada yang mengatakan 70 ribu sekian gitu, Bani Israel pun murtad. 10 hari menyembah patung anak sapi. Ya, sebagian mereka murtad dan sebagian mereka bertahan. "Ah, ini enggak percaya, kami harus tanya dulu Musa, apakah ini Tuhan atau bukan?" Yang sebagian lagi tetap mengatakan bukan Tuhan. Jadi manusia ketika itu terbagi menjadi tiga. Ada yang tetap di atas tauhid, tidak mau menyembah patung anak sapinya yang dibuat oleh Samiri. Yang satu justru ada yang langsung menuhankan patung anak sapinya Samiri. Kemudian yang ketiga masih nunggu, masih ragu-ragu. "Ah, tunggu, tanya dulu, nunggu Musa datanglah. Kalau memang kata Musa ini Tuhan, kami sembah. Kalau enggak." Akhirnya kemudian Musa sudah diberitahu sama Allah bahwa kaumnya sudah disesatkan Samiri. Udah marah, pengen balik saja Musa itu. Masalahnya Musa tidak mau menyalahkan Bani Israel, tapi mau menyalahkan abangnya Harun. Ngapain saja Harun itu? Masa baru ditinggal 40 hari sudah murtad? Akhirnya pertama kali dia marah kepada Harun, datanglah Musa dari safarnya membawa papan Taurat. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifan qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanan afa atala 'alaykul ahdu am aradtum an yahilla 'alaykum ghadab min rabbikum fakhlaftum maw'idi. Musa pun mengatakan, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah, bersedih hati. Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sebuah janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagi kalian? Atau kalian hendak agar kemurkaan Tuhan menimpa kalian? Mengapa kalian melanggar perjanjian denganku?" Kemudian mereka mengatakan, "Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakin hammalna auzaran min zinatil qaumi faqadhabnaha fakadhalika alqas samiri." Mereka mengatakan, "Kami tidak melanggar perjanjian wahai Musa dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun, kemudian kami lemparkan ke dalam api itu, dan demikian pula Samiri melemparkannya." Maka datanglah Musa kepada siapa? Kepada Harun. Ketika sampai saja depan Harun, langsung dijambak janggutnya, ditarik kepalanya. Hah, hah, gini deh, gitu, betul kan? Jadi dijambak rambutnya, ditarik janggutnya, hah, begitu. Musa, itu Harun abangnya, kakaknya, saking marahnya, pegang kepala, pegang jenggot, ditarik ke depan.
Apa katanya Musa alaihi salatu wassalam kepada Harun? Mereka mengatakan, kenapa kau sesatkan Bani Israel, kata Musa. Maka Harun ini kan orang yang lembut, beda dengan Musa. Makanya Bani Israel tidak takut dengan Harun, hanya takut dengan Musa. Makanya Harun mengatakan, Yabna la ta'khud bilihyati wala bira'si inni khashitu an taqula farraqtu baina Bani Israel walam tarkub qawli. Harun mengatakan, wahai putra ibuku, maksudnya Musa, janganlah engkau pegang janggutku, jangan pula kau pegang kepalaku, lepaskan. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku. Artinya, aku sudah berusaha menarik mereka ke dalam tauhid, tapi mereka ngeyel, degil. Cemana harus aku lakukan? Mereka hanya takut kepadamu dan tidak takut kepadaku. Akhirnya ketika datang Samiri pula menyesatkannya. Maka akhirnya dilepaslah Harun, kemudian mencari Samiri. Datangkan Samiri kepadaku. Maka datanglah Samiri, dihadapkan kepada Musa. Marah Musa. Kata Musa, qala fama khatbuka ya Samiri. Hei Samiri, apa yang mendorongmu melakukan seperti itu? Kenapa kau sesatkan Bani Israel? Kata Samiri, qala basartu bima lam yabsuru bi faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat nafsi. Dengan entengnya Samiri mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, hai Musa, dan aku ambil segenggam tanah dari jejak rasul, maksudnya Jibril, kakinya, kudanya Jibril, lalu aku melemparkannya ke dalam api yang di situ sedang dicetak anak sapi Samiri. Demikianlah nafsuku yang memerintahkanku. Jadi ketika Musa, siapa atas perintah siapa kau lakukan itu, kata Musa, maka Samiri dengan tenang mengatakan, nafsuku yang memerintahkan. Subhanallah, dengan entengnya. Akhirnya kemudian Musa pun marah. Maka sebagai hukumannya, Nabi Musa alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah agar Samiri tidak boleh mendatangi manusia, dan manusia tidak mungkin mendatangi Samiri. Dia akan hidup sendiri selamanya. Ya, itu sebagai hukumannya, akan hidup sendiri. Manusia tidak bisa bicara, dia pun tidak bisa bicara dengan manusia. Tetapi memang Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan kematiannya, karena Samiri habis itu diusir oleh Musa dan tidak diperkenankan untuk hidup di zaman di lingkungan Bani Israel. Sehingga ada yang menyangka bahwa Samiri adalah Dajjal di akhir zaman. Tapi kita katakan Dajjal bukan Samiri dan Samiri bukan Dajjal. Dajjal lain orangnya, Samiri pun lain orangnya. Ya. Intinya bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam kemudian mengadab Samiri dengan cara berdoa kepada Allah agar dia tidak bisa ditemui manusia dan dia tidak bisa menemui manusia, sendiri hidupnya. Kemudian melihat Nabi Musa marah, maka mereka disuruh bertobat. Bani Israel yang menyembah patung anak sapi itu suruh tobat. Tiba-tiba kemudian diilhamkan kepada mereka untuk mengucapkan, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau Rabb kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, kami termasuk orang rugi. Terus itu yang dibicarakan oleh orang-orang yang menyembah patung itu. Masalahnya, Musa mengatakan, aku datang sudah bawa papan Taurat ini. Dan isi papan ini, kalau sampai ada orang musyrik seperti kalian, hukumannya adalah saling bunuh-bunuhan. Kalian harus pulang, ambil bawa pisau dapur, tusuk-tusuk kalian. Saling tusuk di antara kalian, saling bunuh di antara kalian, itu tobatnya. Dan Allah mengatakan, wa idh qala Musa li qaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum ila akhiril ayat. Wahai kaumku, karena kalian sudah mendzalimi diri kalian menyembah patung anak sapi, tobat kalian. Tapi tobatnya faqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Mak, tobatnya ngeri. Kalau antum di dalam Islam, kalau orang datang ke dukun kemudian menyesal, tinggal balik syahadat, balik ke Islam. Ini tidak. Kalau orang sudah melakukan kesyirikan, maka cara tobatnya harus saling membunuh. Anda bawa pisau dapur, saya bawa gergaji, bawa peranglah sampai mati, sampai dua-duanya mati. Dan itu lebih baik. Sebab kalau mereka menolak untuk saling membunuh, mereka pun akan mati juga. Karena ketika mereka menolak untuk saling membunuh, maka mereka teringat dengan Nabi Musa. Musa pernah mengangkat Bukit Tur, kemudian diletakkan di atas kepalanya. Tobat atau dilempar bukit ini, katanya.
Kalau tidak tobat mati juga kena gunung. Kalau tobat mati juga sama-sama mati. Masalahnya kalau tobat mati, mati syahid. Tapi kalau mati kena lempar gunung, mati sangit namanya. Enggak syahid kan gitu. Karena kena azab ya. Akhirnya mereka perang saling bunuh-bunuhan. Dan itu lebih baik bagi mereka. Matilah hampir 7000 Bani Israel. Gara-gara menyembah patung anak Samir ini. Lihat jahatnya Samir ini. Munafik. Menyesatkan. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun setelah kasus Samir ini tetap masih tidak bisa keluar dari Ardut Tih itu, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Musa pun meninggal, tapi sebelumnya Harun meninggal, baru kemudian Musa. Bagaimana Harun meninggal? Dikatakan oleh ahli tafsir, jadi suatu ketika Nabi Musa dan Harun ini naik ke atas bukit, meninggalkan Bani Israel karena lelah gitu kan, ingin santai berdua saja naik ke atas bukit. Tiba-tiba di atas bukit itu melihat ada pohon. Ada pohon di situ. Kemudian tiba-tiba Harun alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Musa, inni uhibbu an anama ala hadas sarir." Dan di bawah pohon itu kayak ada tikar. Ada tikar, sudah ada tikar, ada pohon, ada tikar. Kata Harun, "Ya Musa, kayaknya saya ingin tidur di sini." Kata Nabi Musa, "Nam alaihi, silakan tidur." Tapi kemudian Harun mengatakan, "Inni akhafu ayya'ti ya rabbu hadzal bait fayaghdhabu alayya." Tapi aku takut wahai Musa, kalau seandainya aku tidur di sini, tiba-tiba Rabb pemilik rumah ini kemudian datang dan murka kepadaku. Kata Musa, "La tarhab, jangan takut. Aku akan melindungi dirimu. Tidur saja." Kata Harun mengatakan, "Ya Musa, kau juga tidurlah di sini di sampingku. Di sampingku. Jadi kalau ada apa-apa kau bertanggung jawab." Akhirnya kemudian Nabi Harun tidur, Musa pura-pura tidur. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengirim malakul maut. Ketika tidur itulah Harun dicabut nyawanya, kemudian diangkat ke langit dengan tikar-tikarnya sekali. Itu dalam sebuah riwayat yang dikatakan oleh Imam As-Sudi. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, intinya ketika Harun dan Musa meninggalkan Bani Israel, tiba-tiba kemudian Allah mengurung malakul maut. Kemudian malakul maut ini mencabut nyawa Harun. Kemudian akhirnya malaikat ini membawa jasadnya, kemudian menguburkannya entah di mana, tidak ada yang tahu. Musa pun sedih, kemudian kembali menemui Bani Israel. Harusnya saat kesedihan ini dihibur, malah dituduh pula dia yang membunuh Nabi Harun. Ya bayangkan, Bani Israel marah kepada Musa, "Kau bunuh Harun ya," katanya. Karena Harun itu nabi yang dicintai Bani Israel, orangnya lembut, maka dicintai, disukai Bani Israel. Kalau Musa itu orangnya keras, ditakuti Bani Israel. Jadi ketika berdua jalan ke bukit, kok pulang sendirian? Tiba-tiba Harun tidak ada. Akhirnya mereka marah kepada Musa. "Aqal talta Haruna ya Musa? Kenapa kau bunuh Harun wahai Musa?" Kata Musa, "Saya tidak bunuh Harun. Dia meninggal." Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah agar dibuktikan jasadnya bahwa dia tidak membunuhnya. Akhirnya kemudian jasadnya diperlihatkan kepada Bani Israel, baru Bani Israel yakin bahwa Musa tidak membunuh Harun. Memang sudah ajalnya. Dan setelah kemudian Harun meninggal dunia, giliran Musa. Tapi kisah meninggalnya Nabi Musa ini unik masalahnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul yang mengatakan, "Ja'a malakul maut," datang malaikat maut, "ila Musa ibn Imran," menuju Musa ibn Imran, "faqala lahu," dan dia pun berkata kepadanya, Aku utusan Rabbmu, dan engkau sudah saatnya harus meninggal wahai Musa." Marah Musa kepada malakul maut, "Falattama Musa alaihi salatu wassalam aina malakil mauti fafaqaha." Tiba-tiba Musa menampar wajah malaikat maut, keluar kedua matanya. Coba malaikat maut ditampar sama Musa sampai keluar kedua matanya. Dia bilang, "Kau mau nyambut nyawaku ya?" Hah? Tampar akhirnya. Dia tidak tahu kalau itu betul-betul malakul maut, utusan Allah masalahnya. Hadis ini sahih. Maka akhirnya kemudian dikembalikan lagi kedua matanya, kemudian pergi lagi, terbang lagi menemui Allah Azza wa Jal, dan mengatakan, "Ya Rabb, Musa tidak mau dicabut, malah aku pula ditampar dia," katanya. Maka akhirnya Allah mengatakan, "Sudah, berangkat lagi kau Musa, aku yang utus engkau. Katakan kepada Musa, saatnya dia meninggal. Usia dia sudah selesai." Maka faraja'a malakul maut, maka malakul maut kembali lagi menemui Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, "Innaka
apa namanya, dan dia mengatakan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Akhirnya kemudian Musa pun karena ini tahu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dicabutlah nyawa Musa alaihi salatu wassalam sementara Musa berada di negeri linglung, negeri teh, tidak bisa keluar dari situ. Maka Harun dan Musa sama-sama meninggal di ardu teh ini. Lalu siapa yang meneruskan tongkat estafet dakwah Musa? Pembantunya yang kemudian menjadi nabi, namanya Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa menahan matahari. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika kelompok-kelompok pengecut yang diajak perang itu sudah mati semuanya, generasi-generasi itu mati semuanya, datang generasi baru, anak-anak muda pemberani dipimpin Yusa bin Nun, baru mereka memperang. Ketika itu mereka menyerbu orang-orang Amalika yang menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis. Ketika kemudian peperangan hampir dimenangkan, tiba-tiba masuk di hari Jumat, sudah hampir tenggelam matahari. Dan mereka dilarang tidak boleh perang hari Sabtu masalahnya, karena hari Sabtu bagi orang Yahudi itu hari yang diagungkan. Makanya nanti kita akan kisahkan tentang kisah Ashabus Sabti, orang yang diadab di hari Sabtu. Jadi matahari tinggal tenggelam. Ini kalau tenggelam di Jumat sore berarti sudah masuk Sabtu. Sementara ini sudah mau menang. Akhirnya berfikirlah Yusa ibn Nun. Maka dia menatap matahari dan mengatakan, "Inni ma'mur kama annaki ma'mur." Aku diperintahkan Allah sebagaimana kau juga diperintahkan Allah. Tolong jangan tertenggelam dulu sampai Allah menangkan perangnya. Maka matahari di situ saja tidak bisa tenggelam. Sampai perang betul-betul menang baru kemudian tenggelam. Maka ini mukjizatnya Yusa ibn Nun bisa menahan matahari. Kalau antum jangan pergi matahari, ya tetap saja matahari pergi. Atau antum yang pergi ke matahari, kemana? Ke Nagoya sana, ada matahari sana. Ya. Tapi bukan matahari di atas. Ya. Jadi Yusa ibn Nun yang kemudian berhasil menguasai Baitul Maqdis dan Bani Israel bisa masuk. Ya. Disitulah kisah bagaimana Samiri menyesatkan Bani Israel sampai kepada kisah Yusa ibn Nun. Dan kisahnya panjang tentang masalah Bani Israel, karena nanti ada masa-masa yang disebut dengan Ahdul Qudha, ada masa-masa yang disebut dengan Ahdul Mulukul Awal, ada namanya Ahdul Mulukul Thani, dan begitu seterusnya. Seperti Ahdul Qudha itu setelah wafatnya Yusa ibn Nun, maka Bani Israel terpecah menjadi beberapa kabilah tuh. Ya. Tetapi mereka masih dipimpin oleh Nabi, dan Nabi yang terakhir yang memimpin adalah Nabi Samuel. Itu Nabi yang terakhir memimpin. Tapi karena Bani Israel pusing, bosan dipimpin para Nabi, akhirnya kemudian minta dipimpin raja. Maka raja yang pertama yang dipilihkan Samuel atas izin Allah adalah rajanya Talut, yang kemudian melawan Jalut. Di antara tentara Talut ada Nabi Dawud, masih kecil. Ketika melawan Jalut, Jalut ini kan orangnya besar, tentaranya banyak, Talut ini orangnya kecil tapi kuat, tentaranya sedikit. Hanya 314 orang sisa dari sekian ribu melawan ribuan tentara Jalut. Ketika sebelum perang, di masa itu kan ada sistem mubarazah. Orang kalau sebelum perang zaman dulu itu adu tanding dulu, mana jagoanmu, nih jagoan gua. Ah, kemudian bertarung sampai mati. Akhirnya Jalut sendiri yang maju dan mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan saya? Tentara Talut tidak ada yang berani. Siapa yang berani sama Jalut? Rupanya Nabi Dawud pula yang masih kecil dari sekian pasukan, dialah pasukan yang paling kecil, yang paling muda. Berani pula Dawud ini. Dawud ini orang miskin, kerjanya mengembala kambing, biasa ngelempar anjing dengan batu. Jadi kalau dia lempar anjing dengan batu itu sampai mati anjing itu dilempar batu dan selalu tidak meleset. Ya. Nah, kalau ada anjing lempar antum sini. Jadi ketika kemudian dia maju melawan Jalut, ini batu sudah ada beberapa di tangannya nih. Ketika betul-betul berhadapan, tidak bergulat Daud, dilempar aja batu kepalanya, pecah kepalanya, mati itu Jalut tuh. Ketika mati Jalut, dilempar batu kerikil sama Nabi Daud, maka pasukan Talut merasa bangga akhirnya, karena pimpinnya sudah mati, tunggang-langgang, menanglah pasukan Talut, dinikahkanlah Daud dengan putrinya. Ketika Talut meninggal, maka dialah yang jadi raja. Kemudian Daud meninggal dunia, kemudian diwariskan kepada Sulaiman, dia pula yang jadi raja. Lah, inilah raja, dan raja plus nabi itu cuma dua di Bani Israel, Nabi Daud dan juga Sulaiman. Dia raja plus nabi, Sulaiman juga raja plus nabi.
Tapi setelah Sulaiman sudah kacau, sudah lain lagi, banyak perselisihan Bani Israel yang akhirnya kemudian dihinakan Allah sampai dijajah oleh bangsa-bangsa. Terakhir mereka kemudian dibantai oleh tentara Bukhtun Nasr sampai diperbudak kembali sama seperti di zaman Fir'aun. Itu banyak kisahnya tentang masalah ini.